Diukur sesuai lahan. Lahan yang sama yang kosong. Masukin YouTube gua full. Udah 70. Taruh. Lebihin dikit ah. Udah 272. Kayak iba ya gue ya. Hah? Kayak iba ya, kamu doang mantu kagak. Iya bun. Itu pakai apa pak, reng ya? Ini untuk penggaris, dia bisa pakai apa aja. Yang penting lurus di atas. Yang penting lurus. Udah. Ini garis kan? Untuk pemotongan dia harus fokus. Bentar pak, dia ukuran pisau segini jaraknya. Dan tetap ada garisnya. Pastikan untuk ukuran lahan harus dilebihin sekitar 2 sentian lah, biar enggak terlalu ngepres rambutnya. Kalau terlalu ngepres itu enggak bagus. Baik. Samakan alurnya. Alurnya disamakan ya pak? Iya, betul. Hei, masuk YouTube gua ya, kiuk-kiuk kan disebutin. Ah, kacau. Nih, teman-teman. Sambar gue. Kayak suruh kaki. Hendalnya gak apul? Iya, akan mati. Terima kasih.
Motongnya pakai apa, Bang? Motongnya pakai cutter ya? Ini ada vertical garden made in Taman Nursery. Ini vertical garden menggunakan pot. Satu pot isi 3 polybag, jadi rapet. Dari bawah, Bang, motongnya. Dari atas. Dari bawah, Bang. Kalau dari bawah nggak bisa begini. Oh iya. Pompernya lama begitu. Bisa diplank. Diukur pakai ring ya? Biar lurus ya? Iya. Biar betul penjol mulu potongan. Berarti tadi sambung ini, Pak? Iya, sambung. Gak ada yang rumput, gak ada yang langsung. Yang kijang. Buat di mana, Pak, itu? Oh, itu dibuang, Pak, item-itemnya? Iya, semuanya. Oh. Tipenya rapi, Pak? Iya. Betul, oh, seperti ini nih, ini yang udah dibuang item-item ininya. Nih. Ini dibuang nih. Ngeblank apa ya? Kagak, karang kuat. Nih. Jadi seperti ini, nanti tinggal dilem. Made in Taman Nursery. Vertical Garden. Oh, itu dicowak begitu ya, Pak, kalau nyowak? Iya. Dari atas. Dikit-dikit ya. Harus pakai perasaan berarti ini, Pak? Iya. Sama kayak wanita juga, pakai perasaan. Oke. Jangan merasa, jangan bucin. Pasang. Oh, seperti ini. Kembang dulu diambil di tengah, potong di tengahnya, set, potong lagi tengahnya, pokoknya dibikin kembang. Itu tinggal motong dari sisi sini, tinggal ngikutin. Tinggal ngikutin nanti motongnya.